Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Kami masih memiliki sejumlah liputan menarik untuk Anda. Saudara, setelah mengikuti beberapa tahapan tes atau uji kelayakan 5 anggota komisioner KIP periode 2023 hingga 2028 Kabupaten Birun resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh penjabat Bupati Birun di Oprum, Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Birun pada Senin kemarin. Kelima anggota komisioner Kabupaten Birun periode 2023-2028 yang dilantik tersebut masing-masing Darmawan, Muhammad Abrar, Saiful Hadi Safrizal, dan Izzarudin. Lima anggota komisioner KIP yang baru tersebut merupakan hasil seleksi panitia seleksi KIP dan anggota Komisi A DPR Kabupaten Birun beberapa waktu lalu. PJ Bupati Birun Aulia Sofyan dalam pidatonya mengharapkan kepada kelima komisioner KIP tersebut hendaknya dapat bekerja secara independen dan profesional sehingga dapat menciptakan stabilitas politik di Kabupaten Birun. Kami mengharapkan anggota KIP yang baru untuk bekerja secara independen dan profesional. Kondisi ini sangat perlu diwujudkan untuk menjaga netralitas pelaksanaan pemilu. Di samping itu juga kami mengharapkan agar anggota KIP yang baru ini dalam menjalankan tugas yang mampu menjaga kekompakan dan dapat bekerjasama dengan baik serta senantiasa membangun komunikasi yang harmonis. Dari Birin, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.